Mohon maaf kepada para jamaah karena Ustaz baru datang. Mohon maaf atas keterlambatannya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa qala al muhdatsatil bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini. Amin. Dengan tujuan yang sama insyaallah untuk thalabil ilmi. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, sebelum kepada Al-Ustaz, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pengumuman yang pertama, insyaallah Mata Baitur Rahman Ahad keempat bulan Juli 2022 insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Dedeng Rosyidin hafizullah wa ta'ala. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah sekalian, terkhusus atas semua infak, sodakoh serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kemudian, alhamdulillah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Ma'had Baitur Rahman telah dilaksanakan dengan lancar alhamdulillah. Dengan jumlah hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi dan 9 ekor domba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisienkan waktu karena Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita, kepada Al-Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi'inayatihi wa tawfiqihi yartaji'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hadirin khawatiman rahimakumullah, kita semua sudah mengikuti selesai melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah kurban pada bulan ini. Sehubungan dengan bulan Dzulhijjah ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu bahasan yang terkait dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peribadahan pada bulan Dzulhijjah ini, baik itu menyangkut ibadah udhiyah ya, penyembelihan hewan kurban yang sudah kita laksanakan, maupun dengan pelaksanaan ibadah haji, itu tidak bisa dilepaskan dan terlepas dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kita perlu mengungkap ya bagaimana perjalanan dakwah beliau, dan kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu ditempatkan medan dakwahnya sekitar atau di kawasan Palestina sekarang, yang kemudian beliau juga akhirnya menempatkan keluarganya dalam rangka juga untuk melanjutkan dan memperluas medan dakwahnya, yaitu di yang sekarang dikenal dengan kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai abad tauhid, yaitu sosok ya Nabi Rasulullah yang sangat gigih di dalam mendakwahkan, mengajarkan mengenai tauhid. Ada beberapa kisah ya dalam perjalanan dakwah beliau, ya. Antara lain beliau itu diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana katakanlah Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari sosok siapa sebetulnya Tuhan atau Allah itu. Maka Al-Quran menceritakan pencarian Ibrahim itu, dia memahami bahwa ilah atau Tuhan itu adalah sesuatu yang secara fisik harus mengagumkan gitu. Oleh karenanya Ibrahim pernah ya hampir-hampir menuhankan bulan ketika itu, karena bagi dia sosok tampilan fisik dari bulan itu sungguh mengagumkan. Jadi di malam hari ketika suasana alam sunyi, tidak ada yang melakukan aktivitas yang berarti di malam hari, semuanya tertidur, tidak ada yang gagah begitu ya di malam hari itu. Kalaupun mereka yang melakukan aktivitas, pada umumnya aktivitas yang terbatas dan tertutup saja di malam hari itu. Semua manusia itu lemah di malam hari, dengan satu makhluk yang Allah masukkan ke dalam diri kita yang namanya kantuk. Segagah apapun manusia kalau sudah didatangi oleh kantuk, meskipun dia itu jeger, ya lemah dia. Siapapun ya dengan ngantuk, mau orang kaya, mau orang miskin, mau laki-laki, mau perempuan, kalau sudah ngantuk, ya tertunduk dia. Gak ada orang yang ngantuk, gagah gitu ya, tertunduk situ. Itulah manusia itu tidak bisa gitu melawan kantuk itu, sehebat apapun. Ya harus tidur. Dipaksa-paksa oge kalakah liur gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang ngantuk, tidur aja dulu barang 1-2 menit ya, nanti segar kembali ngantuk gitu. Tidak ada obat yang lain bagi ngantuk itu kecuali tidur ya. Tapi Ibrahim itu di malam hari dia melihat ini kok bulan itu lain daripada yang lain. Tampil ya, gagah mempesona. Maka kekaguman Ibrahim itu kemudian keluar satu pengakuan. Hadza Rabbi, kata Ibrahim. Ini Tuhanku. Jadi manusia itu ada kesadaran ya, pengakuan terhadap siapa yang berhak untuk menguasai kita, yang disebut dengan ilah atau Tuhan itu adalah yang dia kagumi, kan begitu. Dan biasanya manusia tunduk kepada yang dia kagumi. Apa saja yang dimaui, yang dimintakan oleh dia yang dikagumi, kita tunduk. Nah, Ibrahim itu sampai berucap, "Hadza Rabbi." Ini Tuhanku itu nih, kata Ibrahim. Tapi begitu malam itu berangsur hilang, ditelan oleh datangnya siang, dan tidak tersisa kan
sekarang kita siang itu mana sisa-sisa kegelapan itu tidak ada. Dan bulan pun ikut surut, bahkan lenyap ditelan oleh datangnya siang. Ibrahim kecewa. Kata Ibrahim, "Inni la uhibbul afilin." Saya tidak menyukai dan tidak akan mengakui Tuhan yang hadirnya hanya di malam hari. Jadi Ibrahim kecewa. Jadi dia sebetulnya mengajarkan ingin mencari Tuhan itu tidak boleh ya, sedikit pun gitu, sedikit pun sama eksistensinya dengan kita. Makanya kalau ada manusia yang menuhankan sesama manusia, jelas itu bukan saja keliru, tapi dia merendahkan dirinya. Datanglah siang, keluarlah tuh sinar matahari yang lebih mengagumkan. Tidak ada yang bisa menantang dan menentang sinar matahari itu. Coba siapa yang berani kalau matahari sedang menyinarkan ya, menyorotkan itu, terus kita melihat itu, tidak ada yang mampu matahari itu. Semakin lama meninggi, semakin kuat tuh sinarnya. Terucap pada diri Ibrahim, "Hadza Rabbi," ini Tuhanku ini. Dia ditambah, "Hadza Akbaru," ini lebih besar dari bulan. Nah, jadi pada diri Ibrahim itu bahwa Tuhan itu harus memiliki kelebihan gitu ya, kelebihan fisik dan itu. Terus harus di atas, "Hadza Akbaru." Maksudnya dibandingkan dengan bulan. Ibrahim itu menjadi terkagum. Ini dia menemukan Tuhannya dalam bentuk matahari itu. "Hadza Rabbi, hadza akbaru," kata Ibrahim. Terus matahari. Nah, Ibrahim mulai ragu kan tampaknya. Ya, begitu menjelang sore sinar matahari itu kan meredup ya, meredup. Perlahan tapi pasti sinar matahari kemudian ditelan oleh gelapnya malam. Lenyap tidak berbekas. Kemana itu ya, yang tadi itu? Jadi kalau di kita kan terbitnya di sebelah timur, terbenam di sebelah barat menurut kita. Tapi sebetulnya ketika terbenam di sebelah barat, itu bagi dunia bagian sana itu terbit. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman mengatakan begini, "Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini." Dialah Allah yang mengurus, mengatur dua timur. Masyriqain, dua timur. "Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain," dan dua barat ya. Dua barat. Nah, salah satu penjelasannya itu tadi. Kan timur kita satu. Iya, ketika tadi matahari terbit ya, tapi tidak terlihat ya karena agak mendung ya tadi. Makanya orang biasanya pergi ke pantai ya, untuk melihat itu karena horizon bumi itu datar gitu ya di situ. Kalau di sini kan terhalang oleh gunung-gunung. Sebelah timur menurut kita, tapi di bagian sana itu terbenam. Nah, gitu ya. Nah, jadi timur kita itu barat bagi yang lain, barat bagi kita, timur bagi yang lain. Ya, nah makanya kenapa itu si siang dan malam itu berbeda ya di tempat di beberapa tempat ya, di kita sekarang siang, di tempat lain malam. Ya. Oleh karena itu kemarin kan ribut-ribut ya Idul Adha ya kemarin ya, gitu. Sebenarnya kita ini aneh-aneh aja ya, Ahmad Samit tuh. Aneh-aneh menurut saya, memalukan juga gitu. Ya. Itu kan sudah jelas, secara faktual juga kan. Di kita sekarang itu jam berapa? Jam 8 ya, jam 8. Kalau di Eropa itu beda 6 jam. Jadi
kurangnya aja segitu, sekitar jam 2 malam di situ ya. Dengan Mekah kita berbeda jam 4 gitu ya. Kenapa harus ribut? Makanya saya itu suka pusing ya, kalau yang memberikan satu Ramadan, satu Syawal, 10 Dzulhijjah gitu ya. Dengan pakai mau ilmu hisab kayak muruqyat, menurut saya ilmunya gak nambah-nambah. Kan cuma istilahnya itu konjungsi, elongasi, ijtima' qoblal ghurub, yang gitu-gitu. Ya, gak ada siapa sih ilmunya yang bertambah? Gak ada. Nah, akibatnya itu kalender itu menjadi tidak berguna ya. Tidak berguna. Ya, kan aneh gitu. Aneh. Saya suka merenung, kenapa ya kita ini? Menuju juga serius apa gitu. Berita beres-beres sudah di situ. Gak ada kesepakatan. Akhirnya malu. Lihat itu kalender Masehi. Ya. Gue berubah tuh teman mereka sepakat ke situ. Jadi kan sekarang itu persoalan ijtihadiyah, metode yang diinginkan oleh umat itu, kita sepakat kesepakatan situ. Malu sama kalender itu apa? Masehi. Akhirnya gak bisa kalau demikian kalender hijriah itu dipakai untuk urusan bisnis. Kan masalah penggajian, bagaimana itu kita pinjam uang, cicilan dan lain sebagainya. Kan itu terus tanggalnya pasti. Kumalamun pakai hijriah, kalender noya mas, sekia cina tanggal hijriah teh, noya sekia, kan gawat ya. Akhirnya tidak bisa untuk kepentingan pemerintahan, untuk kepentingan perdagangan, bahkan juga untuk kalender pendidikan. Kan begitu? Jadi malu kita. Saya kan pernah cerita dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Sebelum COVID dari tahun 2016 sampai 2019, selama 4 tahun itu, ikut dalam satu konsorsium internasional ya, yang disponsori oleh pemerintah Belanda, Kementerian Luar Negeri, untuk merumuskan satu aturan pengaturan penambangan material-material di bulan. Coba lain nguruskeun deui iraha bulan nyengteng nengtet gitu ya, yang hilal gitu ya, nengtet kan hilal gitu. Ini sudah mengatur bagaimana untuk mengatur ya, supaya teu parasea gitu si negara-negara itu menambang material-material di bulan dan di planet-planet lainnya ya, di asteroid khususnya diatur. Sambil mendengarkan, kadang-kadang diskusinya itu bisa 3 hari berturut-turut kita. Kadang-kadang kalau habis makan siang kan suka ngantuk-ngantuk gitu, sambil menahan kantuk yang tadi. Mau tidur juga kan malu gitu ya. Akhirnya saya suka keluar membasuh muka ya. Itu berpikir, kenapa ya saya sekarang ikut merumuskan pengaturan penambangan material di bulan, hari ieu ngitung gitu ya, sepakat untuk bulan nengtet gitu ya, hilal itu gak sepakat-sepakat ya. Sementara mereka itu sudah sangat akurat sekali, jangankan bulan nengtet, nongtot gitu ya, terus nongol gitu ya. Gitu. Berarti kan hitungannya sudah sangat akurat, mereka itu kendaraannya bisa mendarat di situ. Jadi ternyasab gitu. Tujuan anak kabulan, jadi jigger itu kan enggak. Akurat, sudah akurat sekali. Jadi menurut saya kan gini, umat ini termasuk kita-kita di sini yang awam. Dijelaskan ku kumaha geus moal ngerti. Dan memang teu hayang ngerti. Ya, tapi maunya teh lebaran bareng kan gitu ya. Puasa bareng, kemudian Idul Adha juga bareng kan gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Udah itu. Pekwe didinya. Seperti kan bapak-bapak tidak pernah
dijelaskan gitu ketika membeli motor atau mobil tuh gini cara kerjanya, ah nu penting mah motor kurang bisa di starter terus bisa jalan, kan begitu ya, kan itu yang diinginkan oleh kita itu. Nah ini Ibrahim tuh kagum sekali dengan matahari, luar biasa. Yang tadi Allah tuh menjelaskan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Nah jadi kalau ingin melihat tuh bapak-bapak, terbanglah ke bagian dunia lain. Umpamanya dari sini ke Amerika, jangan lewat yang Eropa gitu, lewatnya ke Jepang apa gitu. Siang terus sampai situ. Siang terus. Tapi kalau lewatnya ke Eropa, perjalanan tuh malam terus. Nah kalau nanti dari Amerika pulang ke sini, kita kehilangan satu hari. Akan kehilangan satu hari, sehingga di dalam pesawat itu kita bingung, ini teh kapan zuhurnya, kapan asar, kapan maghrib. Nah makanya di sini fikih itu sangat lokal. Nah fikih di Indonesia, bahkan juga fikih di Padalarang dengan fikih di tempat lain, karena faktanya berbeda, akan berbeda pula fikih itu. Jadi yang tidak pernah umpamanya naik pesawat dari Amerika pulang ke Indonesia, kayak lewat ke Hawaii gitu, ke Jepang gitu, yang hilang satu hari, itu pasti dia itu ya, tidak akan bisa merumuskan ya dengan memakai sebagaimana kita normal di sini yang tidak bepergian. Nah atau kalau perginya lewat Eropa yang malam terus, iraha salat luhurna yuk. Nah di situ kan ilah surat luhurnya. Di situ bapak ibu-ibu sebetulnya fikih itu harus menjadikan kita ini cerdas. Nah iya mah aduh kena di pesawat ya. Harus kena lah kau sadah. Iya teh abdi kumahnya iya jam sakia wadah dia. Tidak tadi teh wangi wahai ya. Hari surat luhurnya bagaimana gitu ya. Nah atau saya pernah pulang dari Eropa gitu sudah surat subuh. Wah ini di tempat yang selewati udah subuh, tapi kemudian beberapa jam kemudian ke situ teh lebih gelap lagi jadi lebih lagi dari waktu subuh. Pertanyaan apa saya sholat lagi? Kan bapak-bapak ibu-ibu juga jadi bingung ya di tawat gitu. Pasti jawabannya ada dua ya, gak usah kan sudah, karena ada kaidah usul fikih yang mengatakan pokok di dalam perintah itu adalah tidak berulang-ulang. Kecuali apa ada dalil yang menyimpangkannya gitu ya. Seperti umpamanya perintah ibadah haji sekali. Tapi beda dengan sholat. Sholat mah gak bisa begini. Saya kan udah sholat duhur, ya udah sekali seumur hidup. Kalau memakai logika itu kan, pokok di dalam perintah itu satu kali ya. Tidak berulang-ulang. Jadi pokok di dalam perintah itu tidak berulang-ulang. Contohnya ibadah haji. Nah, kecuali ada dalil ya yang menyimpangkannya. Saum mamanya saum itu kan dalilnya famang syahida minkum syahra falyasum. Kan Ramadan datangnya juga enggak sekali. Jadi setiap kali datang Ramadan kita saum. Tidak bisa mengatakan nah maneh teu puasa. Pan geus tun kamari geus sekali meureuy gitu. Nah terus kenapa enggak sholat? Kenapa sholat lagi? Kan kita sudah haji juga sekali. Nah gitu ya. Pasti nanti akan berwaktu ada dua tuh. Kan saya sudah sholat subuh. Pokoknya dalam perintah itu sekali tidak berulang-ulang. Nah, tapi ini datangnya waktu subuh lagi. Nah itu ya, ini salah satu contohnya. Oke kembali ke kekaguman Ibrahim itu. Emang pasti Ibrahim tuh kagum melihat matahari itu. Tapi begitu hilang tuh si matahari, falamma afalat. Begitu hilang. Kalau tadi dengan bulan cukup Ibrahim mengatakan kami saya tidak menyukai dan tidak mengakui Tuhan yang hilang yang hadirnya di malam hari saja. Sekarang Ibrahim tidak menggunakan logika yang sama. Kata Ibrahim, seandainya
Allah tidak memberikan petunjuk. Saya sudah tersesat menjadikan sesuatu yang saya kagumi secara fisik, akan tetapi keberadaannya fana, hanya singkat sewaktu-waktu saja. Matahari hanya hadir perkasa di siang hari, tapi lunglai di malam hari. Padahalnya sinarnya luar biasa. Bulan yang perkasa mengagumkan di malam hari, yang lain pada lunglai, dia sendirian menyinari itu malam, tapi ketika siang dia tidak ada apa-apanya. Itulah makhluk. Itulah makhluk. Allah itu tidak demikian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu fan, fana. Matahari itu hanya siang hari saja, tapi fana dia di malam hari. Begitu juga bulan, begitu. Hanya Allah zat yang kekal. Allah itu tidak hadir pada malam hari, pada siang hari saja, akan tetapi semua ruang waktu, karena Allah pemilik waktu. Itu pelajaran yang pertama ya, dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim kan mendakwahkan tauhid ini dengan sangat kokoh, kukuh dan istiqomah. Termasuk dia harus berhadapan dengan orang tuanya sendiri di dalam mendakwahkan tauhid Ibrahim itu. Bahkan dia harus berhadapan dengan kekuasaan ketika itu. Ibrahim mendakwahkan tauhid ini tanpa lelah, tanpa henti, tanpa takut. Dan di dalam mendakwahkan tauhid itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menggabungkan ya antara kekuatan semangat ya jihad gitu dan kekuatan ijtihad ya Ibrahim. Jadi dalam dakwah itu harus digabung, tidak bisa hanya semangat saja tapi tanpa perangkat ilmu. Ibrahim menganalisis kenapa masyarakat itu kok pada musyrik aja ini. Ternyata kesimpulan Ibrahim itu dua tuh. Yang pertama itu akidah penguasa ketika itu memang akidah musyrik, menyembah dia berhala. Dan secara alamiah yang namanya manusia biasanya gampang ikut kepada siapa yang memiliki kekuasaan. Itu fitrahnya manusia. Yang memiliki kelebihan gitu, dia akan kagum. Ada orang yang memiliki kuasa harta, jelema kanu boga harta, pada umumnya dia gampang untuk ikut. Sok kanu gaduh artos mah kan manggilnya juga juragan. Juragan, tapi kanu teu boga duit mah kita enggak pernah ngambil juragan. Ya. Paling apa ya dulu itu? Badega apa gitu ya dari situ. Bas, mungkin badega itu tidak bahasa Belanda. Belanda itu menyebut pembantu rumah tangga itu, kalau sekarang ART namanya ya, asisten rumah tangga, asisten sekarang. Bedinde orang Belanda sebutnya. Bedinde ya. Bedinde kan pernah dengar kan bapak-bapak ya. Makanya di rumah-rumah dulu di kita, rumah-rumah orang kaya, kayak di Jalan Dago gitu, itu selalu ada di belakang itu apa ruangan untuk bedinde. Makanya gede-gede. Nah, gak bisa kita punya bedinde kok kamarnya cuma dua. Ya, nah itu berarti situ bedinde. Nah, oh ini nih, akidah penguasa itu ada kedah musyrik. Yang kedua, Ibrahim melihat ternyata si penguasa itu juga membuat satu tempat gitu ya, kira-kira seperti itu, pusat peribadahan ya, yang menyembah patung-patung itu. Maka analisis Ibrahim ini ya, yang dia menggunakan ijtihad kan dakwah itu. Kan kalau dakwah itu dari dulu sampai sekarang yang didakwahkan itu tetap, makanya dakwah itu berulang. Apakah ada yang berdakwah tidak menjelaskan tauhid, tidak menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak ada kan. Tapi yang berbeda itu adalah metodenya. Yang berbeda itu metodenya. Ada yang metode tanya jawab, ada yang senangnya dengan tanya jawab.
ada yang senangnya dengan monolog gitu ya, misalnya bicara gitu. Ada juga dakwah itu tanpa bicara, tapi lewat proyek-proyek amal katakanlah. Jadi dia memberikan berdakwah dengan karya nyata, tanpa penjelasan, tapi lebih menghadirkan. Itu berdakwah. Dan ini tampaknya yang harus dilakukan oleh kita. Dulu umpamanya ya, ini dalam analisis saya, penjajah Belanda itu kan dia juga membawa tuh misionaris-misionarisnya ke sini. Kalau Belanda itu kan dengan Protestan ya. Kalau Katolik itu Portugis itu Katolik. Bawa kan ke sini. Sementara di sini kan udah ada Islam. Susah mereka menjelaskannya, enggak pada ngerti. Susah. Akhirnya mereka itu berdakwah lewat sesuatu yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Satu lewat pendidikan. Maka di Bandung itu udah dari tahun 20-an, 900-an awal, sekolah-sekolah ya, seperti Aloysius, kemudian Angela, Santa Angela kan ya gitu. Kita belum ada. Setelah itu bikin rumah sakit. Nah itu rumah sakit Bromius tuh yang pertama tertua di Bandung tahun 21. Bromius itu siapa pendirinya? Juster, suster kita nyebut. Jadi ibu-ibu tuh di situ. Karena berpikir kalau orang sakit tuh gampang didakwahi. Kabeh nu nyerima nu keur aya kaya nu karasa dititah dahar nginum naon wae oge dicobaan. Apa saja. Ya. Coba kalau bapak-bapak ini yang ibu-ibu yang sakit di sini. Mamanya sakit ini terus cobilah. Ngaleut eta cenah cikur sareng naon? Beas gitu ya. Segitu. Minum dia. Abdi mada bahasa eta teh ku ieu cenah rebusan daun cau. Coba apa dia? Apa sadari gitu? Itu orang sakit. Ya. Dulu tuh ada sempat tuh di Cianjur ada pengobatan. Situ ada patung Nyi Roro Kidul dan yang dia jual itu daun Wijaya Kusuma apa gitu situ. Pada datang orang ke situ. Bahkan yang ekstrim tentunya adalah minum air kencing sendiri. Ada kan sempat ya bapak-bapak itu minum air kencing sendiri. Khususnya katanya untuk obat stroke. Ya. Tapi dah yang cager. Apalagi yang mengatakan reres abdi dah kantos nengaleut tilu muk gitu damang ngepas ini coba itu ya. Nah itu dengan rumah sakit, makanya para misionaris mendirikan rumah sakit. Sekarang kalau umpamanya Bromio, siapa pasien yang paling banyak? Ya umat Islam. Beres membikin rumah sakit Bromio, si para suster itu pergi ke Yogyakarta mendirikan di situ Bethesda depan Tirapih. Di Bandung setelah Bromius Immanuel. Ya, Immanuel. Kemudian tahun 80-an ada sakit Advent. Mungkin itu 70-an kali, Advent. Ya. Kemudian Kebon Jati. Ya, Kebon Jati, Yen ya, dulu Yen. Kemudian Raja Wali. Baru tahun 90-an awal berdiri rumah sakit Al-Islam. Sebelumnya Muhammadiyah tentu belum dakwah. Nah itu, nah itu metode sebetulnya, tapi yang disampaikannya kan tetap dakwah itu gak boleh mengubah isi, yang berubah itu adalah metodenya ya, metodenya. Makanya ada kalau pengajian mingguan kayak ini kan ada bulanan, mingguan juga ada yang reboan, ada kemisan, macam-macam itu metodenya. Senenan Anda. Nah, setelah Ibrahim menganalisis, Ibrahim akhirnya mendatangi ke tempat pusat peribadahan, kata Ibrahim, "Wah, ini nih. Ini." Kata Ibrahim, "Yang menjadikan kemusyrikan ini, pusat patung-patung di situ." Ibrahim
Di sinilah dia keberanian Ibrahim itu ya. Dihancurkan aja semua. Oleh Ibrahim itu. Dihancurkan. Kecuali yang paling gede. Nah, tadi kan Ibrahim saya katakan dia berjihad juga berijtihad. Nah, ini jihad dia, sisakan yang gede. Itu disisakan oleh Ibrahim nanti akan dijadikan titik perdebatan untuk berdebat dengan mereka bahwa yang namanya Tuhan, ilah itu harus yang berkuasa. Lebih daripada kita kan. Jadi tidak boleh sama. Maka Allah itu laisa kamitsli syai'un. Enggak boleh sama. Makanya Allah itu tidak hidup, tidak mati. Kalau kita hidup, Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Kalau kita akhir, Allah itu masih tetap ada. Maka Allah itu wal awwalu wal akhiru. Allah itu. Jadi disisakan yang paling gede. Ibrahim akan mengajarkan kalian itu salah menjadikan ini sebagai Tuhan itu. Hancur-hancur Ibrahim. Yang paling gede. Heboh setelah dihancurkan oleh Ibrahim. Langsung datang rajanya. Siapa ini yang berani-beraninya ini menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Kayaknya dalam diri mereka sudah gak muncul. Tapi nyaogenya engko Tuhan. Tapi nah pas anu menghancurkan itu bisa ngelawan gitu kan. Begitu. Siapa ini? Nah, akhirnya kan orang kalau sudah mati logika, maka dia akan emosi. Gitu. Kalau kata orang pada larang mah dalilut, eleh dalil, gelut. Nah, itu kata orang pada larang, emosi dia. Cari siapa pelakunya. Nah, akhirnya masyarakat itu mengatakan begini, "Oh iya. Ada seseorang yang dia itu lain daripada yang lain." Kita menyembah batu, kita menyembah patung-patung, malah dia dakwahnya melarang dia. Pokoknya beda dari yang lain. Mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, oh iya, kami mendengar seorang pemuda. Ah, ini. Disebutnya fata itu Ibrahim, berarti masih muda itu Ibrahim. Mungkin usianya 30-an, 40-an gitu. Nah, makanya Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir nih ketika menjelaskan kata fata ya, fata ini dalam surat Al-Anbiya ya yang ini, kisah ini. Kata Ibrahim begini, kata Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibn Abbas, sahabat Rasul. Allah tidak memberikan ilmu illa wa huwa syab. Allah itu tidak memberikan ilmu kecuali kepada pemuda, syabun itu syabab. Artinya pemuda dalam pengertian usia biologis. Nah kita-kita ini, saya sekarang bukan muda lagi. Saya bukan pemuda. Dari segi usia. Saya bukan muda, usia biologis saya sudah lewat. Ibu-ibu juga di sini, mantan-mantan gadis ya. Ini. Pemudi di situ. Ini mantan pemuda, kecuali beberapa di situ. Jadi syabab itu usia muda. Kalau saya mengambil penjelasan dari salah satu hadis Rasul terkait dengan nikah, Rasul menyerunya begini, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda, yang dimaksud usia biologis gitu. Manistapo'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk al-ba'ah, falyatajawwaj, nikahlah. Apa itu al-ba'ah? Al-ba'ah ay al-jima. Ya, hubungan suami istri. Nah berarti syabab itu usia biologis ya, antara sampai dengan maksimum 40 lah. 40 kali itu mah sudah bukan pemuda lagi. Saya bukan pemuda. Oh, menjelang 60 tahun ya, saya itu. Tapi meskipun berusaha untuk tampil muda gitu ya. Saya bukan syabab lagi. Bukan syabab lagi. Kata Ibn Abbas, Allah tidak menurunkan ilmu illa wa huwa syab, kecuali kepada pemuda. Jadi ilmu itu ya, memang harus dicari pada usia emas. Pada usia emas. Jadi kalau umamanya lebih daripada 40 tahun baru mulai belajar agak susah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Agak susah. Jadi kita bisa mengikuti tapi agak susah. Untuk kemudian bisa menguasai. Oleh karena itu, kalau usia seperti ini harus sering
mendatangi majelis ilmunya, karena diulang-ulang, pengulangan ya, karena gampang lupa. Betul, gampang lupa. Saya sendiri sekarang baru merasakan ya, gampang lupa. Lupa. Tapi untung saya kan profesor. Kalau profesor itu wajib lupa. Nah, gitu. Jadi kalau saya tidak dikasih tahu ahad ketiga, saya lupa. Nah, itu. Tapi masih beberapa sih. Jadi dulu masih mengolok-olok ya, kadang-kadang lupa kacamata gitu. Saya sekarang malah sering. Ya karena mungkin kacamatanya juga ringan gitu. Kadang-kadang saya nyari-nyari kacamata kalau mau baca, padahal masih nempel di sini. Dulu itu saya pikir itu cerita aja, ternyata iya, di alaman gitu. Kadang-kadang saya kalau mau pergi udah disiapin itu yang mau dibawa, lupa. Nah, makanya sekarang kalau mau pergi itu mau pergi pada larang nih. Nah, dari sini saya mau langsung ke Tasik. Siapkan dari itu. Air hangat. Kemudian apa? Minum air jahe. Nah, jadi gitu ya. Kan sudah tua, harus minum yang hangat-hangat. Kalau yang dingin-dingin sakit perut. Siapa di situ? Ini bawa ini, nanti ganti baju, masa di mobil pakai seragam gini. Siapin, numpuk di situ. Jadi nanti enggak bawa. Kalau ini di sini lupa sekarang. Jadi pas di jalan, aduh. Itu udah dinagreg ingatnya, masa pulang lagi. Ya, itu ya. Kalau sudah tua. Kemudian kata Ibn Abbas, Allah pun tidak mengutus Rasul illa wa wasyab. Allah juga tidak mengutus Nabi dan Rasul kecuali pemuda. Jadi Rasul itu ya diutus itu pada usia muda. Rasulullah kan 40 tahun. Kebayang kalau Rasul diutus mulai usia 70 tahun. Bagaimana Nabi Muhammad akan memimpin perang? Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah itu usia 53 tahunan. Beberapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun kemudian kan ada perang Badar. Beliau memimpin perang usia 55 tahun. Beliau itu. Jadi 55 itu masih memimpin perang. Jadi saya kalah jauh sama Rasul, saya enggak pernah memimpin perang. Rasul memimpin perang usia 55 tahun. Nah, kata Ibn Abbas, Allah tidak mengutus Rasul kecuali pemuda. Nah, jadi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mulut masyarakat ketika itu, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang tuh, seorang anak muda yang namanya Ibrahim. Jadi Nabi itu muda. Kalau udah tua mah kan amun geus kolot mah naon ya? Loba kahayang tapi eueuh. Ya udah banyak enggak ada modalnya gitu kan. Kahayang mah masih ada. Tapi kalau masih muda, antar keinginan dan modal itu klop. Di situ ya. Nah, makanya kreatif tuh para nabi itu. Ibrahim ini fata disebutnya. Makanya saya pernah mengatakan ya di hadapan pemuda itu, ini kalian para pemuda itu kalau dilihat dari usia dan misi kepemudaan adalah misi kenabian. Misi kenabian itu adalah misi tauhid, misi mengubah. Tidak ada nabi yang dihadirkan tanpa mengubah masyarakat. Jadi kalau para pemuda itu tidak memiliki misi untuk perubahan diri dan masyarakat, dia sebetulnya bukan pemuda. Jadi nu kolot kumaneh gitu, ya tua sebelum waktunya, kan gitu. Itu misi profetik. Misi profetik, makanya menarik untuk dicermati salah satu pelajaran dari kisah Ibrahim. Kok Nabi Ibrahim sebenarnya fata. Qalu sami'na fata yadhkurum yuqalu la Ibrahim. Panggillah ini Ibrahim. Di sidang Ibrahim. Kata penguasa waktu itu, kata Namrud, "A anta fa'alta hadza bi alihatina?" Kamu ya yang berbuat terhadap tuhan-tuhan kami ini. Kayaknya meureun si Namrud ge beri era gitu ya. Kok masa ada Tuhan yang lemah begitu, dia tidak bisa membela diri gitu ya. Anta fa'alta hadza bi alihatina. Kamu yang merusak, menghancurkan tuhan-tuhan kami. Tadi kan Ibrahim sudah siap dengan logika mantik gitu ya. Mantik Ibrahim. Kenapa yang gede dibiarkan? Ya.
Betul kan muncul tuduhan itu kepada Ibrahim? Tidak, kata Ibrahim. Dari mana kamu tahu? Mungkin gitu ya, menuduh saya. Kau sekarang gak ada buktinya. Dari mana kamu tahu? Hanya dengan mawil masyarakat, toh Ibrahim itu aneh. Orang lain menyembah patung, malah dia menyembah kepada sesuatu yang tidak terlihat gitu. Aneh itu. Apakah itu dijadikan bukti bagi kalian bahwa saya yang merusaknya? Nah, kemudian Ibrahim masuk nih. Sekarang beginilah. Tanya saja tanya tuh. Tanya yang paling gede, kata Ibrahim. Kan kenapa yang lain hancur, yang ini enggak? Kan logikanya begini. Moal ku sahadeui pasti ku si ieu meureun ngamuk juga nama ya. Si patung yang paling gede itu ngamuk. Akhirnya biasanya kalau yang gede ngamuk, yang jadi sasaran yang kecil-kecil, kan begitu. Kata Ibrahim, coba-coba. Kenapa yang gede gancur? Tanya sama dia. Siapa sebetulnya yang merusak ini? Ibrahim mengatakan, ya, apabila kamu yakin ya, bahwa yang gede itu yantikun. Nah, biasanya kita suka menerjemahkan yang tikun itu berbicara. Berbicara. Para ahli mantik menyebut manusia itu hayawanun natik. Hewan yang berbicara. Padahal yang dimaksud di sini, natik di sini adalah berlogika. Jadi manusia itu al-insan, manusia itu hayawanun natik, hewan yang berlogika. Kalau hanya bersuara, hewan juga bersuara. Bahkan kayak beo itu malah bisa ya. Tapi dia gak bisa berlogika, karena dilatihnya itu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus dia berulang-ulang. Jadi kalau ada yang lewat, dia assalamualaikum. Tapi ketika dijawab, gak bisa lagi melanjutkan si beo itu. Manusia itu bukan pembeo, hayawanun natik, hewan yang berlogika. Kenapa hewan tetap jadi hewan? Karena dia hanya bisa bersuara, tidak bisa berlogika. Jadi kalau manusia cuma bunyi, tidak logis, dia bukan manusia. Disebutnya bukan hewan juga, majnun namanya. Ya? Kan dia juga bersuara, berbicara, hanya tidak logis. Ditaros ku ibu teh, ya kayak yang majun itu, geus darencan, 3000. Dia bersuara kan, bersuara, dia mengerti 3000, tapi nyambung nggak dengan yang tadi? Tidak nyambung. Nah, jadi manusia hayawanun natik itu hewan yang logis, yang berlogika. Jadi kata Ibrahim, kok kamu nuduh saya? Kenapa sama tanya yang gede? Kalau kamu yakin yang gede itu yantikun, bisa berlogika. Langsung kalau bahasa sekarang, jem. Kalah tuh. Nah, Ibrahim kalah. Tanya yang gede. Jadi kenapa Ibrahim membiarkan yang besar itu tidak dihancurkan? Itu. Ya. Itu namanya taktik. Ya, kalau itu strategi, kan begitu ya. Dan logik. Ayat taktik, strategi, tapi nuti logik. Nah, Ibrahim itu logis. Tenang aja. Tanya sama yang gede. Kalau kamu yakin dia bisa berlogika. Mereka juga, aduh, muncak orang masih Ibrahim gelo ya. Gitu ya. Mereka kalah kan di situ. Dan juga tahu, ditanya sejuta kali pun juga, jangankan berlogika. Ngomong aja gak bisa, bunyi aja gak bisa. Biasanya kalau orang punya kuasa tapi minus logika, penguasa tanpa logika, dia akan semena-mena. Ya. Kekuasaan tanpa logika akan semena-mena. Akhirnya kata Namrud, "Geus lah jeung Ibrahim mah urang pasti elah gitu. Harikuhu duruk we duruk." Gitu. Itu kekuasaan yang sudah kalah logika. Akan berlaku dimanapun, termasuk di kita. Kekuasaan yang nir, ya, bahasa itunya nir. Nir itu minus, ya, tidak ada. Nir laba kan tidak mencari laba. Jadi kuasa nir logika, dia akan semenang-menang. Tangkap, 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 penjara, gitu.
Tapi kalau kekuasaan yang penuh logika, enggak, dia mau berdialog dengan rakyat. Mau berdialog dengan rakyat. Maunya rakyat padalang bertanya, nah itu pajak naik wae, tapi jalan anger butut. Umpamanya, kalau kekuasaan yang pakai logika, mari dijelaskan. Dijelaskan, begini, begini. Tapi kalau kekuasaan par logika, ketika dimintai pertanggungjawaban, pertanyaan itu lain gak jawab. Saya tak bereskan deh, gitu. Makanya sekarang muncul yang kontroversi di undang-undang RKUHP, ya, bapak-bapak ibu yang mengikuti kan, undang-undang KUHP baru, soal penghinaan terhadap presiden, dihukum 5 tahun. Ini aneh, aneh. Sebab yang namanya kekuasaan itu selalu di atas. Gak ada kekuasaan yang di bawah, di atas kita rakyat. Karena di atas dia memiliki keistimewaan. Oleh karena itu yang namanya kekuasaan wajib dikritik, wajib tuh. Jadi kalau umamanya sekarang mengkritik itu bukan menghina Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai pribadi itu kalau dia ada yang menghina itu sudah ada pasalnya. Kan begitu, ya. Karena presiden itu tidak bernyawa yang namanya jabatan itu. Makanya ayah presiden merasa terhina. Yang terhina itu Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi gunakan pasal yang berlaku untuk semua, siapa saja yang dihina, kan begitu. Itu yang sekarang terjadi, dihukum 5 tahun. Sementara kan kita lapornya ke polisi. Ari polisi teh diangkatnya oleh presiden, kan kumaha tuh. Ya, yang gitu susah. Jadi harusnya tidak boleh ada tuh pasal yang seperti itu. Lebih-lebih lagi yang namanya kekuasaan itu karena sudah diberi keistimewaan oleh siapa? Oleh kita. Diberi keistimewaan, makanya siapapun yang kemudian dia teken kontrak dengan kekuasaan, dia harus siap untuk dikritik. Termasuk kalau di dalamnya ada seperti penghinaan. Ya. Itu udah wajar yang gini, Rasul aja dihina kok. Rasul dihina kan? Rasul itu majnun katanya. Majnun. Nah, Rasul, tenang aja kata. Rasul gimana ini? Ini Mas. Enggak apa-apa. Meskipun kata mereka, kan aku gak majnun, kenapa harus? Itu kalau saya ribut berarti benar dong saya majnun gitu ya. Rasul dihina begitu. Jadi yang namanya kekuasaan nir logika akan sewenang-wenang. Tapi kekuasaan yang penuh logika akan melahirkan kekuasaan yang bertanggung jawab. Begitu ya. Jadi apa sih susahnya jelaskan? Kan begitu, jelaskan saja. Nah, ini kan Namrud ini udah gak ada logikanya. Kalah. Duh, bakar aja bakar. Harikuhu. Gitu, bakarlah, udah gak bisa berlo, kalah logika kita. Akhirnya mereka kalah kekuatan logikanya itu. Ketika kekuatan logika kalah, maka akhirnya yang ke depan adalah apa? Logika kekuatan, bukan kekuatan logika. Kalau kekuatan logika dia berdiskusi, berdebat. Tapi ketika itu kalah, dan yang kalah itu adalah kekuasaan, satu-satunya yang dimiliki oleh penguasa dan tidak dimiliki oleh rakyat adalah kekuatan. Makanya kepada Ibrahim, hariko, bakar saja kekuatan logika, bukan kekuatan logika yang bicara. Bakar Ibrahim. Ibrahim apa tidak takut? Tidak, tenang aja. Itu pelajaran bagi kita bahwa siapa yang memperjuangkan kebenaran, bapak-bapak, ibu-ibu, dia harus siap dengan resiko. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun tangan ketika pejuang kebenaran itu pada satu titik tertentu dia akan menghadapi resiko. Tidak ada perjuangan tanpa resiko. Semua para nabi sudah diwanti-wanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kalian aku ciptakan musuh. Gitu. Itu ada resiko. Bakar Ibrahim.
Akhirnya Allah turun tangan. Ibrahim tenang aja. Begitu dibakar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya naru." Api. Kan Allah penguasa api, bukan kita. "Ya naru api kunu kunu bardan wassalaman ala Ibrahim." Jadilah kamu itu dingin. Dan bukan saja dingin, karena kalau dingin saja Ibrahim bisa mati kedinginan. Jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Ibrahim. Jadi geus tidur tebeak seuneuna kurumoy ai Ibrahim. Di situ ya ada tuh. Anak ngurumoy gitu ya. Kayak kita habis apa kalau dulu itu ngabubuy gitu ya. Dibuka itu ada dia. Karena Allah sudah turun tangan. Api aku yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu bardan dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan menyelamatkan Ibrahim. Kok bisa ya? Jawaban yang pertama, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ada yang menjelaskan secara keilmuannya gitu ya. Kan sekarang juga tuh di dalam hukum tentang energi, ada energi panas diubah jadi energi dingin. Kayak listrik ya, listrik nih. Ini kan energi nih ya. Tapi dicolokkan karena kulkas, lain hurung, lain panas, tiis. Kan sama sumbernya dari listrik ya. Ini mah kita orang ngomong dari colokan yang sama, nu iya mah kana kulkas, nu iya kana kipas, si kipas jadi muter, si kulkas jadi tiis, si lampu jadi caang. Sumbernya mana? Satu. Kartos deh bu. Simpling kayak diajar bola fisika tapi gak nyampe ke situ. Hanya itu tadi, diubah jadi energi gerak. Energi panas jadi energi gerak. Muter. Ini pakai listrik juga, tapi pas kesini malah jadi suara. Ya. Itu panas tuh api itu, tapi kata Allah, kunu bardan, jadilah kamu dingin. Ibarat listrik karena kulkas jadi tiis. Ya, betul kan? Jadi gak rumit ini, baru satu. Kalau itu mukjizat, karena bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Ini penjelasannya, kira-kira lah seperti itu. Karena kulkas ditiis, karena kipas angin muter, jadi caang, bahkan enggak kena mobil. Jadi nanti kan mobil listrik ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kan jadi Tesla tuh, purannya punyanya Elon Musk. Gitu. Jadi enggak ngecas Tesla, ngecas HP hungkul, bebade angkat-angkatan teh, tapi ngecas mobil. Tak, engke mas di sanes pom bensin. Nu ieu teh. Di sisi jalan tapi cas mobil. Nah, mungkin juga akan ada chargernya yang kita simpan di mobil. Jadi memang tuh gak polusi. Sekarang sudah ada, tapi persoalannya kita belum ada apa namanya station-station untuknya ya. Memang harganya awal-awalnya masih mahal ya, kalau bapak-bapak ibu beli sekitar 700 jutaan. Jadi hampir dua kali lipat dari mobil yang ini. Tapi tenang, selama Indonesia atau negara lain itu masih menggali energi fosil ya, malah ke ayah itu kumaha bubar Pertamina, kan jualanan eta. Jadi lamun ngetos mobil listrik, meureun nu jualan, jadi PLN unggul. Nah, Pertamina kan enggak ya. Nah, itu jadi energi gerak. Hanya mungkin saya masih membayang kumaya lah menditanyakan. Mungkin ujuk-ujuk strum nanti iya menur-menur dayi gitu. Nah mereka sedang menciptakan. Buktinya kalau di luar negeri itu kereta udah gak ada yang pakai solar gitu, listrik semua. Nah nanti lihat nanti itu kereta api cepat yang lewat sini. Kayak listrik semua. Ibrahim, dingin tuh api. Seperti dari listrik ke kulkas. Itu aneh kan? Rumah aneh nah. Itu kok di listrik tapi jadi tiis ya, yeah. Jadi tiis tuh itu. Ini juga pakai listrik, mana lagi yang pakai listrik coba? Magicon tuh jantan asaknya adanya gitu. Kompor juga kan, udah kompor tuh listrik sama. Akhirnya mereka sudah kalah segala-galanya. Ibrahim terakhir nih ya, pelajaran terakhir dari Ibrahim. Setelah dia mendakwahi di situ, dia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
untuk menempatkan keluarganya di Mekah yang sekarang itu. Kan Ibrahim itu diuji hampir 80 tahun dia tidak punya generasi, tidak punya yang melanjutkan. Dia nunggu 80 tahun. Urang mah geus 80 tahun teboga budak mah udah apa putus asa lah gitu ya. Bahkan istrinya Ibrahim sendiri Sarah udah mengatakan saya ini sudah akhir, bahasa Sunda nama tos hapa hepe gitu ya. Enggak mungkin lagi mah nya 80 hamil gitu ya. 80 tahun. Ayeuna mah anu umur 40 tahun hamil wae diselengseurikeun ku ieu teh ku mana ka rumah sakit oge. Ibu ieu teh leres kan gitu ya. Padahal kalau dulu mah biasa aja orang tua kita melahirkan usia 40 41 juga ya. Ayeuna mah jarang geus 80 tahun Ibrahim. Nah, baru mungkin menjelang usia 100 kali Ibrahim itu barulah itu dia punya Nabi Ismail tadi hajar. Nunggu 80 tahun Ibrahim itu untuk generasi melanjutkan perjuangannya. Setelah lahir harus ditempatkan di yang sekarang namanya Mekah. Kalau Al-Qur'an menyebut wadin ghairu dzi zar'in, satu lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan di situ. Kata para ahli tafsir itu namanya lembah Faron. Dulu itu, sekarang jadi Makkah. Ditempatkan di situ. Kalau kita jangankan nunggu 80 tahun, nunggu 10 tahun wae boga budak, khusus boga budak kudu ka ditu jigana mending kaluar ti Islam wae. Gitu kan mungkin kita. Ibrahim simpan di situ. Hajar juga gak ngerti tuh istrinya. Konon katanya dia berulang-ulang mengatakan, kenapa aku ditempatkan di sini? Ini wadin ghairu dzi zar'in, jangankan manusia, rumput pun gak ada yang tumbuh di sini, batu-batu dan padang pasir saja. Ibrahim juga gak bisa dan gak, bukan tidak bisa menjawab, tapi gak bisa berlogika gitu, gak ada logikanya bagi Ibrahim. Diam aja Ibrahim. Akhirnya Hajar itu melemparkan jawaban. Apakah ini perintah Allah? Nah, itu yang ditunggu oleh Ibrahim. Kata Ibrahim, ya unggah kunaon itu. Kata Hajar, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu pergi, gak usah menoleh kami lagi. Pergi dari Ibrahim. Hidup berdua Hajar sama bayinya. Apa ibu-ibu bisa membayangkan bayi orok berem ya namanya itu? Hidup yang di situ tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan. Kayaknya dalam hitungan jam juga udah pingsan tuh. Karena sudah kebayang gitu masa depannya itu udah. Dan itu dialami juga oleh Hajar. Dia sudah tidak ada lagi air susunya. Dia sendiri perlu minum, tidak ada air. Kemudian juga logika mengajarkan juga kepada kita sumber mata air itu ya di tempat-tempat yang ada tumbuhan kan begitu. Kalaupun harus menggali, bisa dibayangkan berapa ratus meter itu di padang pasir gitu ya. Nah ini pelajaran bagi kita. Akhirnya Hajar itu berjalan mencari, berlari antara Safa dan Marwah. Jangan dibayangkan Safa dan Marwah seperti sekarang yang sudah dingin. Di dulu itu betul-betul ya, padang pasir. Jaraknya Safa dan Marwah itu sekitar 800 meter. Jadi kalau sa'i sekarang bapak-bapak ibu-ibu sekitar 6 km tuh. Makanya lumayan ya. Situ. Kalau sekarang kan enak dingin, kalau dulu asli. Nah pertanyaannya kan begini, kenapa Hajar itu tahu ya, meskipun dia berjalan beberapa ratus apa namanya balik pun gitu, itu tidak akan ditemukan air di situ. Kenapa dia melakukannya? Ini pelajarannya untuk kita, bahwa otoritas, kewenangan yang Allah berikan kepada kita itu bukan menentukan apa yang kita kerjakan, akan tetapi adalah ikhtiarnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Hajar itu ikhtiar. Karena dia tahu bahwa baik di Safa apapun di Marwah tidak ada itu air. Tapi dia ikhtiar. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu diikhtiar. Dan apa yang terjadi
kan ada batas tertentu juga. Hajar itu sudah tidak mampu lagi. Akhirnya si air itu keluar bukan di sofa ataupun di marwah, tapi beberapa puluh meter dari marwah itu. Konon katanya di situ yang ditempatkan bayi Ismail. Di situ keluar ya, airnya di tempat Ismail berada. Ini renungan saya. Seandainya zam-zam itu keluarnya di sofa atau di marwah, maka orang pada akan mengatakan perempuan besi ini Hajar ini. Tapi kok air keluarnya itu di luar sofa dan marwah? Maka pelajarannya bagi kita adalah fungsi dan tugas manusia itu ikhtiar. Allah yang menentukan. Makanya orang yang berikhtiar tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berikhtiar itu adalah bagian dari eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia. Jadi kita disebut manusia itu karena ikhtiarnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an begini, "Alaisa lil insani illa ma sa'a." Bukankah eksistensi manusia itu tergantung apa yang diupayakannya? Apa yang diikhtiarkannya? Kalau kita manusia tapi gak pernah berikhtiar, gak pernah berusaha, itu namanya manusia bukan? Bukan, mayit namanya. Apakah ada mayit yang berikhtiar? Gak ada mayit yang berikhtiar. Kenapa? Karena sudah tidak ada kehidupan. Tapi bagi kita ada kehidupan. Makanya ikhtiar dan kehidupan itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Orang yang hidup pasti berikhtiar. Nah, makanya Allah mengatakan alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tergantung sa'a, apa yang diupayakannya. Makanya tempat Hajar itu lari dari sofa dan marwah itu disebut mas'a. Ya, situ. Jadi pelajaran dari sa'i itu yang ditinggalkan oleh Siti Hajar kepada kita semua, bahwa kita manusia, khususnya orang yang beriman, itu tergantung kepada ikhtiarnya, sa'anya. Nah, ini menarik nih, singkat sekali. Ini kalimatnya dari Allah itu luar biasa. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Bukankah manusia itu eksistensinya tergantung kepada ikhtiarnya? Semakin mantap tuh ikhtiar, semakin eksis kita sebagai manusia. Semakin minus ya, nir ikhtiar pada diri kita, maka eksistensi kita sebagai manusia juga tidak ada. Jadi kata Allah, tugas kalian itu ikhtiar. Tugas aku yang menentukan dari ikhtiar kalian. Nah, oleh karena itu janganlah kita berpikir begini. Namanya kita keluar dari rumah berikhtiar, terus sudah kita tentukan, pokok nangke kudu menang 10 juta. Itu bukan kekuasaan kita menentukan berapa yang kita dapat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengatur. Oleh karena itu, kalau kita berikhtiar umpamanya keluar dari rumah itu tujuannya hanya mencari uang, dan ketika selesai kita berikhtiar itu tidak dapat uang, pasti itu bakal amek-amekan. Gitu ya. Nah, makanya saya memahami ini sejak dulu nih, saya mulai belajar untuk saya sendiri. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sepemikiran dengan saya. Saya gak pernah mencari uang. Tapi yang saya lakukan adalah ikhtiar untuk mencari keberuntungan. Nah, bahasa itunya keberuntungan. Uang itu salah satu bentuk keberuntungan. Bukan satu-satunya. Jadi kalau saya keluar rumah tidak dapat uang, tapi dapat teman, saya beruntung. Uang itu salah satu. Jadi hari ini saya tidak dapat uang, tapi dapat teman. Mungkin ternyata pada satu saat teman ini udah bertahun, "Kang, kami ini udah punya perusahaan nih. Kita butuh ini bantuan nih, Kang. Saya ada masalah dengan ini, bisa enggak untuk memberikan apa namanya pendapat hukum ke perusahaan saya, Kang?" Gitu kan, dulu waktu kita sebagai teman berapa kemudian datang gitu.
Meskipun, tapi maaf Kang ya, mungkin perusahaan kami belum terlalu besar gini, nanti bayarannya nolnya segini aja Kang. Ya enggak akan saya sebutkan sini, takut pada pingsan sini kan. Gitu. Itu yang dulu ketika bertemu saya enggak dapat uang dari dia. Terus saya beruntung kan ketemu dia dengan teman. Jadi coba pahami hadis Rasul begini kan. Barang siapa, nah ini ada terjemahannya ya, yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, hubungkanlah kasih sayang, kita sebut silaturahim ya. Kalau bahasa sekarang itu jejaring. Saya ketemu teman, teman lama yang dulu SD, kok senang saya gak dapat uang dan gak ada orang tiba-tiba bagi jamu baturan, oh bagi-bagi duit. Mas curiga, nah saya tambah bagi duit, cuma duitnya kan begitu. Ya. Paling kayak, oh bener, rek nyalang, gitu kan, bagi duit ya. Pokoknya mau nanya nubah bagi duit, tepuk puguh, ah pasti itu tepuk puguh, jalan gitu. Kudu puguh lah. Saya tidak mencari, tapi cari untung. Keberuntungan, uang salah satunya. Nah jadi kalau keluar mah gak dapat uang, tenang aja. Nah besok, gak dapat juga uang. Tapi menang nanti sepatu, bukan uang. Oh, kan nanti juga kalau punya uang bisa dibelikan sepatu juga, gak apa-apa. Kita dapat sepatu, nanti kalau dapat uang gak perlu beli sepatu, kan begitu. Calilah ikhtiar kita, Allah yang menentukan keberuntungan kita. Hari ini dapat teman, hari ini dapat apa. Akhirnya karena duit, salaki keluar tiba. Datang balik waktu menang duit, cek pemajikan, mana duit? Ya. Kan para saya ya. Kan para saya gitu. Bugas lagi teh begawe, keluar teh imah, balik teh mau duit. Tapi kalau sudah paham dua-duanya, ya. Kemudian dia, oh ternyata suami gak bawa duit. Bawanya apa kira-kira? Mamanya bawa beras. Ya alhamdulillah. Kemudian bawa madu, maksudnya madu itu bukan madu istri ya. Nah itu juga itu bawa ikan apa, tapi uang nggak ada ya, alhamdulillah dari situ. Suatu saat uangnya bawa, ada madunya, ada ikannya, segala macam. Allah itu akan berikan kepada kita pintu-pintu keuntungan. Hanya sering kita menganggap gagal karena yang ada di kepala kita keberuntungan itu identik dengan uang. Jadi ubah mindset kita ya, ikhtiar. Dan jangan kalau kita pergi ke suatu tempat keberuntungan atau kataan uang teh kudu aya di dinya we hungkul, enggak. Sebagaimana hijrah hajar, ikhtiarnya di Sofa Marwah, nah airnya keluar di situ. Kan orang makil aja, itu juga salah. Nah, rek ngabantu ke si eta lah. Jangan harapan engke urang bakal lamunnya ngabantu 1 juta ya. Nah, engke Allah pasti ngaganti 10 juta. Geus sabara bulan teh nanya si eta dibantu ku urang teh angeren teu geuningan eueuh balas budina pisan, itu yang salah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya udah geus ngabantu ka si eta 10 juta, geus sabara bulan pisan balas budina, akhirnya jadi tawawuh. Allah yang Maha tahu itu. Sebagaimana itu yang pengalaman saya itu, makanya saya gak nyari keuntungan. Jadi ketemu dengan teman-teman main, ah saya mah tenangan duit. Tapi saya mau nyari keuntungan saja. Ketemu dengan ini bisa begini, ketemu dengan ini bisa begini. Itu keberuntungan ya, ikhtiar. Nah, sekiranya itu tuh ya satu pelajaran lain yang ditinggalkan oleh Siti Hajar dalam hal ikhtiar itu. Usahanya di Sofa dan Marwah, adanya di sini. Dan orang yang berikhtiar itu pasti tidak akan putus asa. Dari awal Siti Hajar itu harus sudah putus asa. Dan ditinggalkan itu, gimana atuh modal-modal keluar cai. Ya. Jadi orang yang berikhtiar itu tepoekeun moal putus asa. Berikhtiarlah. Itulah ya beberapa pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya.
bagi kita semua. Tentunya banyak pelajaran yang lain, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Nah, jadi mungkin pada bulan ini ada yang tidak pergi haji, kan sedikit aja yang pergi haji ya. Pada sekarang mungkin yang sudah bayar juga karena usianya 65 tahun, gak bisa tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan ya, yang 65 tahun. Kemudian pada bulan ini juga tidak semuanya bisa menjadi mudhohi ya, untuk menyembeli gitu, tidak berkurban. Tapi kita semua bisa melaksanakan apa namanya ibroh-ibroh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, dalam hal ini. Dan salah satu diantaranya yang sudah saya sampaikan tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku luqouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada al-ustaz yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat khususnya bagi al-ustaz dan umumnya bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.